Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Suryanto Sarsaf. Apa kabar teman-teman seluruh sahabat SRI seluruh Indonesia? Semoga dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ketika kalian keluar kemana-mana. Tapi kalau nggak keluar, kalau nggak penting, usahakan jangan keluar ya. Oke, teman-teman, hari ini saya akan sharing, saya akan membahas. Ini kebetulan saya baru merakit velg ring 17 nih teman-teman ya. Velg ring 17 untuk motor saya Scoopy New. Nah, ini sudah saya rakit, rencananya insya Allah saya pasang di motor saya. Jadi, hari ini saya akan mereview ini velg apa, tromel apa, pakai piringan apa. Terus yang bagaimana nanti motor kita itu simple tapi bagus gitu kok, ya kan? Nah, terus nanti akan saya sharingkan ini bisa dipakai di motor apa saja. Penasaran nggak? Nah, kalau penasaran, jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Biar nanti saya lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, teman-teman, kita mulai. Saya akan membahas yang depan terlebih dahulu. Oke, kita bahas ya. Nah, ini teman-teman. Di sini velgnya kenapa kok warnanya emas atau gold atau kuning juga bisa? Karena saya suka, teman-teman. Saya suka warna yang cerah-cerah, kalau ada itu hijau, tapi di sini ya kuning bagus lah. Nah, velg yang saya pakai di sini mereknya Excel Asia, ya. Jadi modelnya ini hampir sama dengan velg Rossi, ya. Velg Rossi, velg Takegawa itu juga sama seperti ini. Seperti itu ya. Terus depan ini kalau mau pakai kira-kira ukuran berapa? Kalau teman-teman pecinta modifikasi tentunya paham. Kalau depan itu pakai 140. Nah, ini juga pakai yang 140. Seperti itu. Terus rujinya ini pakai ruji TDR, teman-teman. Kalau saya pribadi kenapa kok pakai ruji TDR? Karena kalau menurut saya TDR itu sudah bagus lah. Insya Allah nggak berkarat. Yang penting kalian pinter menjaga. Nah, terus tromelnya pakai apa? Kalau saya itu suka mereknya itu Rossi, teman-teman. Nah, ini pakai yang Rossi. Jadi kalau trommel, kalau saya boleh saran ya, kalau bisa sih kalau memang ada pakai yang asli. Kenapa aku harus pakai yang asli? Biar tahan, biar kuat. Nanti tinggal di krum aja. Seperti itu. Kalau enggak, ya enggak apa-apa pakai yang langsung krum-kruman seperti ini, cuma usahakan yang ada mereknya. Soalnya kan ada kan, trommel itu nggak ada mereknya, ada. Nah, itu kekuatannya kurang. Seperti itu ya. Nah, terus lanjut ya. Piringan. Nah, ini piringan. Saya suka model yang seperti ini. Ya, bagus kok. Kelihatannya itu megah lah. Kalau kalian terserah mau pakai apa. Yang penting intinya, saran saya juga nyari piringan itu yang bagus itu mereknya TDR. Nah, ini mereknya AMD. Seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita lihat bannya. Nah, ini kebetulan juga ada di video saya sebelumnya tanya, ini bannya kok garisnya ini seperti ini, mereknya apa? Nah, ini saya suka, teman-teman. Biasanya kan kalau teman-teman modifikasi yang dipakai itu Swallow. Nah, ini saya pakai yang Primark. Nggak tahu ya kalau ketahanannya, saya belum pernah pakai karena ini yang pertama bagi saya pakai di motor saya. Nah, kenapa kok pakai Primark ini, teman-teman? Garisnya bagus ya. Nah, gitu kan. Nah, terus masalah ukuran, kalau ukuran saya sesuai selera. Kalau saya pribadi ini pakai yang 50-90. Nah, usahakan kalian jangan sampai terlalu kecil dari ini. Kalau menurut saya ini sudah kecil ya. Jadi kalau bisa pakai minimal lah ini, minimal. Jangan sampai yang lebih kecil lagi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, terus kita lihat yang belakang ya. Nih, lanjut. Nah, ini teman-teman yang belakang. Nah, kita berbicara yang pertama tromel, karena yang paling belakang, yang paling utama itu yang paling penting pakai tromel.
apa? Di sini kita lihat bareng-bareng. Nah, tromelnya Rossi. Nah, ini di sini kebetulan ada tulisannya Vario. Kenapa kok ada tulisannya Vario? Terus ada yang tanya, bisa nggak dipakai di motor Scoopy? Bisa, teman-teman. Intinya ya, seperti yang saya bahas yang lalu-lalu, kalian kalau melihat tromel itu lihat lubang asnya. Itu sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, silakan dilihat banyak penjelasannya. Nah, di sini kalian ya kalau mau pakai tromel itu usahakan juga yang bermerek. Ini saya mereknya Rossi, teman-teman. Terus juga yang apa? Ini apa namanya? Ruji. Rujinya juga merek PDR. Velgnya juga sama, mereknya Excel. Nah, terus ini kira-kira ukurannya berapa? Kalau yang standar. Kalau yang standar sebenarnya kalian harus pakai yang 160. Nah, kalau saya ini kebetulan pakai yang 140. Kepinginnya kecil-kecil. Tapi saya sarankan nanti kalian kalau mau merakit lagi itu pakai yang 160. Jadi standar kalau velg variasi yang depan 140, yang belakang 160, seperti itu. Terus kalau bannya juga sama. Nah, ini bannya juga Primark, bagus ya. Geritannya itu saya suka. Terus ukurannya berapa? Nah, ini ukurannya 80-60. Ini juga standar. Jadi jangan sampai di bawah ini, seperti itu. Kalau kalian tanya, bang ini kena polisi nggak? Ya pasti kena, teman-teman. Karena ini kalau ngomong no SNI, standar nasional Indonesia itu tidak standar. Jadi kalian jelas kena polisi, seperti itu. Jadi nggak apa-apa lah. Kalau untuk kota-kota, insya Allah aman. Apalagi kalian kalau rumahnya di pedesaan. Terus lanjut pembahasan yang kedua, ini bisa dipakai di motor apa aja? Kalian penasaran pastinya. Jadi nanti biar nggak tanya atau pertanyaan langsung saya jawab. Ini bisa dipakai di motor Scoopy New, Beat Lama, Beat New, Vario 110, Vario 125 sama Vario 150 bisa nggak? Nggak bisa, teman-teman. Kalau yang depan ini bisa, ya. Yang depan ini bisa langsung dipasang. Kalau yang depan, kalau yang belakang nggak bisa. Jadi kalau kepingin Vario 125 atau Vario 150 itu kalian harus mengubah tromelnya saja. Kalau untuk rujinya, velgnya, bannya itu nggak masalah. Seperti itu ya, teman-teman. Mungkin itu dulu review kali ini. Nanti kalau sudah dipasang atau ketika pemasangan, insya Allah akan saya video biar kalian nanti tahu lah caranya seperti apa, dan biar tahu motornya makin ganteng nggak kalau dikasih velg seperti ini. Oke, teman-teman, seluruh sahabat SRY seluruh Indonesia, cukup itu dulu sharing pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan komen. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.